ada tuh, udah tuh. Nah, udah tuh, udah denger ya. Sip, ayo Mas. Indra. Ya, ini yang mana nih, Mas? Yang ya, pertama-tama kita dari depan dulu, RKA dulu. RKA nih ya, ini RKA nih. Last share screen-nya. Ikutin ini aja, apa? Panduan saya aja gitu. Oke, siap. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan luar dari RKA di pergeseran RKA. Bisa dilihat ke bawah ada kolom realisasi yang berwarna merah, yang angkanya berwarna merah. Nah, ini Bapak Ibu harus mengecek terlebih dahulu masing-masing realisasi di setiap kegiatan dan di setiap komponen di dalamnya. Sebelum memulai pergeseran dari RKA yang pertama ini. Lalu masuk ke menu komponen atau menu rincian di dalam komponen yang ingin digeser. Bisa masuk, Pak, ke kegiatannya yang mau digeser. Ya. Oke, sekarang tinggal pilih komponen-komponen yang masih pajaknya itu adalah 10%. Nah, ini kita harus rubah ke 11% dengan cara mengklik tombol seperti biasa, ubah, lalu langsung disimpan kembali. Jangan lupa centang tambahkan pajak sudah dicentang untuk barang-barang yang kena pajak. Nah, otomatis informasi AKB akan langsung bisa muncul di halaman RKA. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lakukan untuk menyesuaikan seluruh komponen di satu kegiatan tersebut. Menyesuaikan seluruh komponen di kegiatan tersebut, PPN-nya yang kena PPN. Gitu. Tapi terlebih dahulu Bapak-Ibu, karena di sini memang sudah dikurangi terlebih dahulu komponen yang karena total belanja murninya apa total belanja itu tidak bisa melebihi total belanja murni. Nah, kemungkinan Bapak Ibu harus mengurangi terlebih dahulu komponen yang memang akan digeser terlebih dahulu seperti itu, yang akan dikorbankan terlebih dahulu sebelum bisa menyesuaikan pajaknya ke 11%. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harus mengurangi salah satu komponen atau beberapa komponen agar koefisien pagu belanjanya bisa lebih rendah dari pagu belanja sebelumnya. Nah, lanjut lagi, setelah sudah merubah salah satu komponen atau beberapa komponen di satu kegiatan itu sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa menyelesaikannya untuk di RKA dengan memvalidasi terlebih dahulu memakai akun kepala sekolah. Setelah divalidasi, baru nanti masuk ke dalam pilihan AKB. Boleh, Pak, bisa divalidasi terlebih dahulu? Sudah divalidasi. Sudah divalidasi, oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke dalam input AKB, tinggal dicari kegiatan mana yang mirip atau yang sesuai, yang tadi sudah di-update PPN-nya, masuk ke detail AKB. Lalu cari komponen yang sesuai atau komponen yang sudah dinaikkan PPN-nya tadi, klik di bagian pensil, lalu PPN-nya sudah ada 11% dan langsung simpan kalau memang tidak ada perubahan koefisien. Seperti itu, langsung simpan. Nah, AKB sudah berhasil disimpan. Nah, kalau ada koma-komaan satu kayak gini, berarti harus ada rumus penyesuaian ya Bapak Ibu, rumus presisi penyesuaian di komponen masing-masing. Ya Pak, ini mungkin bisa nanti aja, mungkin teman-teman sudah tahu. Lalu lanjut aja ke bawahnya untuk contoh yang lain lagi. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu untuk menyesuaikan dari PPN 11%. Singkatnya seperti itu, jadi hanya tinggal diklik di RKA, lalu simpan, lalu habis itu divalidasi oleh kepala sekolah, masuk ke dalam
AKB lalu dibuka dan disimpan kembali itu sudah otomatis menjadi 11%. Kalau ada selisih 1 atau -1 seperti ini berarti harus di rumus presisi lagi, harus disesuaikan kembali koefisiennya seperti itu. Di bulan yang memang, kalau bisa di bulan yang memang belum ada realisasi gitu, karena kalau udah ada realisasi itu seharusnya sudah sesuai dengan realisasi. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu untuk menggeser salah satu komponen dari komponen-komponen yang akan digeser yang sudah ada realisasi. Boleh Pak, tadi ke tali. Kita ke yang tali. Nah, di dalam tali udah ada realisasi. Nah, ini sudah ada realisasi 16.394.630. Boleh dibuka, Pak? Ini kebetulan memang tali tidak ada PPN ya. Boleh dibuka, Pak, ininya, detailnya. Detailnya nggak ada PPN. Bah. Nah, Bapak Ibu ke bawah. Oh, udah ya. Ini Bapak Ibu udah bisa simpan kalau di RK-nya. Sekarang kita ke AKB, maaf. Sekarang kita ke AKB. AKB-nya masukin tadi. Sekarang membaca itu kan jam 10. Dari sumber sini masih kedengaran nggak? Cari AKB-nya untuk tali yang tadi. Nah, ya, buka. Dibuka dulu. Nah, Bapak-Ibu, untuk yang sudah ada realisasi dan ingin digeser, itu terlebih dahulu harus menyesuaikan ke nilai realisasi yang sudah ada di dalam sistem SIAP. Di dalam kasus ini, untuk bulan Maret, itu koefisiennya itu 10.857,370 sekian-sekian-sekian untuk menyesuaikan ke realisasi yang 16 juta sekian-sekian tadi di dalam SIAP. Baru Bapak-Ibu bisa menggeser yang lainnya itu ke bulan berikutnya atau bulan yang lain yang Bapak-Ibu memang ingin sesuaikan anggarannya seperti itu. Setelah disesuaikan dan dipastikan bahwa koefisiennya itu sama dengan yang anggaran di RKA, baru Bapak-Ibu bisa simpan. Ya, nah AKB berhasil disimpan. Baru nanti di bulan Maret itu akan ada realisasinya, angka senilai realisasi Bapak-Ibu disiap, baru yang lainnya sesuai dengan anggaran Bapak-Ibu mau di bulan apa, gitu, mau digunakan di bulan apa. Karena kalau misalkan di bulan realisasi itu berbeda dengan yang Bapak-Ibu anggarkan di AKB ini, itu akan muncul warning, input tidak akan sesuai dengan rincian, seperti itu. Jadi mohon ketelitiannya dan hati-hatinya ya Bapak-Ibu dalam menyesuaikan atau menggeser komponen di pergeseran RKAS tahap pertama ini. Oke Bapak, mungkin itu aja kali ya, udah menjelaskan pergeseran dan semoga bisa menjelaskan pergeseran dan penyesuaian PPN. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan kembali, yang pertama harus dilakukan sekolah itu adalah menyesuaikan seluruh komponen yang memang terkena pajak, yang ada pajak gitu, dengan cara tadi diklik kembali masing-masing komponennya yang memang sudah ada pajaknya, di-save kembali, disimpan kembali, pastikan sudah menjadi 11% pajaknya, lalu setelah di satu kegiatan itu sudah disesuaikan, disesuaikan pajaknya, baru nanti divalidasi oleh akun kepala sekolah dan masuk ke dalam pilihan AKB, seperti itu. Bagi sekolah-sekolah yang memang total belanjanya itu masih sama dengan total belanja murninya,
itu harus mengurangi komponennya, salah satu komponennya terlebih dahulu, senilai kira-kira dengan PPN yang akan ditambahkan di kode rekening tersebut. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan kode rekeningnya itu belanja bahan-bahan lainnya, jadi harus dikurangi salah satu terlebih dahulu komponen di belanja bahan-bahan lainnya. Kalau dia belanja pemeliharaan bangunan, harus dikurangi terlebih dahulu salah satu komponen di belanja pemeliharaan bangunan. Seperti itu ya Bapak-Ibu, semoga bisa menjelaskan dan bisa mengerjakannya dengan teliti dan tepat. Seperti itu. Terima kasih Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Eki, izin tanya sebentar Mas Eki. Ya, boleh. Untuk yang komponen pembulatan, apakah di BOP juga ada BOP komponen pembulatan seperti di BOS? Oh, kalau BOP sih belum ada, Bu. Belum Mbak, ya? Okay. Belum ada. Nah, kemarin Mas Ibnu bilang, udah ada tau di BOP, saya belum lihat, saya bilang. Coba aja lihat di rekening, coba aja di ini, di komponen. Di coba referensi. Mas Indra, coba. Referensi, terus komponen. Karena memang BOP itu pembulatan, kalau nggak salah ya. No, pembulatannya itu cuma di BOS. Coba dilihat di ini, di apa, di klik. Nah, ini cuma, ini ada di bahan belanja bahan-bahan lainnya, gini-gini, ini tapi untuk BOS aja gitu, Mbak. Mungkin ada itu karena merasa bahwa di belanja bahan-bahan lainnya ya, dalam ya, honorarium ini ada nih. Ada gitu. Di BOP ya. Sebenarnya itu untuk BOS, iya. Padahal di BOS ya. Okay. Sebenarnya itu untuk BOS gitu. Berarti di BOP bisa dipakai nih ya. Kan ada belanja bahan lainnya bisa, juga di BOP. Bisa, tetapi enggak, kalau bisa sih dipasin aja nilainya. Kalau selisih-selisih 1.000 sih sebenarnya masih enggak apa-apa lah. Karena memang di BOP itu masih dimungkinkan ada sisa, tetapi kalau di BOS nggak bisa ada sisa. Seperti itu. Oke, siap-siap. Sisa anggaran. Walaupun sebenarnya sih ketika menganggarkan harusnya nol ya, teranggarkan seluruhnya. Gitu. Ya. Mas Eki, ya. tadi kan dibilang untuk mengakomodir pajak yang 11%, itu kan harus dihapus, dikurangi koefisien pada rekening yang sama. Iya. Ini pada rekening yang sama. Iya, karena kan mungkin antar kan kalau di pergeseran ini itu hanya bisa bergeser hanya di satu kode rekening, komponen di satu kode rekening. Nah, jadi kalau misalkan di satu kode rekening itu masih terdeteksi bahwa belum ada pengurangan dari pagu sebelumnya, itu khawatirnya nanti tidak bisa disimpan gitu. Jadi kalau misalkan emang ada warning tidak bisa disimpan di kode rekening tersebut, bisa dikurangin terlebih dahulu salah satu komponen yang ada di dalam kode rekening itu. Gitu. Kalau tadi di saya nyobanya itu, ya. Saya malah justru mengurangi kode rekening honor ekstrakurikuler. Nah, jadi ketika saya ambil di ekstrakurikuler saya kosongin, otomatis belanja murninya kan berkurang nih. Nah, belanja murninya berkurang gitu kan. Lalu kita bisa simpan tuh. Kita bisa simpan kegiatan-kegiatan apa komponen yang lain gitu. Artinya tidak harus pada satu kode rekening kalau untuk pajak menurut saya sih kayak gitu. Oke, iya. Mungkin di sistemnya bisa juga seperti itu, tetapi kalau misalkan nanti sekolah lain ada warning yang emang apa di kode rekening tertentu ada warning, mungkin bisa dicoba cara saya gitu. Mungkin bisa dicoba cara saya untuk mengurangi salah satu di kode rekeningnya tersebut dulu gitu. Ininya. Oke, siap. Jadi antara satu atau dua komponen aja yang nilainya banyak dikurangin dulu, baru itu nanti dimasukkan kembali di akhir gitu, Mas. Iya, siap. Benernya bukan dihilangin tetapi dikorbankan dulu agar PPN-nya bisa masuk semua yang lain, baru nanti dia disesuaikan kembali gitu. Iya, kalau saya ini kan melihat efisiensinya karena memang ekstrakurikuler ini kan ternyata nggak full dipakai gitu kan, nggak full dipakai. Jadi dari
dari anggaran 10 bulan yang kita anggarkan, kita potong 2 bulan jadi 8 bulan aja. Nah, oh ya, baik. Barusan saya udah menghapus mengurangi koefisien 2 ekskul sehingga tadi kita bisa lakukan itu bisa tersimpan semua tuh. Ya, dan bisa ya ininya ya, kegiatannya ya. Bisa digeser ya di komponen lain juga ya. Bisa langsung bisa langsung saya. Oke, siap. Baik. Enggak apa-apa. Ya udah mungkin kan, ya? Itu aja kali ya. Nanti. Ya, berarti sekarang tinggal digeser biar, di AKB-nya. Biar saya bisa aja langsung buka ininya, RKS-nya. Siap. Dibuka semua nih? Iya, nanti dibuka semua. Sampai tanggal berapa sih? Sementara sampai tanggal 22 dulu. Tapi nanti insya Allah ada perpanjangan lah. Pasti nggak akan ini, pasti nggak akan sebentar ini kerjaannya. Iya, betul. Oke, siap. Oke. Mas, makasih ya. Oke. Okay. Nanti record-nya mungkin Mbak Nuri bisa kirim ke saya, Mbak Nuri ya. Atau ada link-nya gitu untuk record-nya, ke file record-nya. Oh, Mbak Nuri lagi ini kali ya. Oh iya, yaudah nanti saya ini deh ke dia. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Okay. Mas Indra. Iya Mas Eki, makasih banyak ya. Ya nanti Mbak Nuri, ininya recordnya tolong kasih ke saya atau linknya ya Mbak. Oke, okay, siap. Iya. Yang biasa. Nanti di. Yang biasa ya Mbak. Ya? Oke. Okay. Ya, kan? Dia salah info sama LSS. Berarti kan dia nambah. Nambah jadinya. Tambah berapa dia? 18. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang asesmen Dra. Ya. Jadi ini kita tinggal iniin AKB aja ya, nyesuaiin AKB ya.